Oke, guys, kita bermain jauh head mid. Gue bakalan main apa ya? Nah? Main rusuh sih, guys. Tunggu. Sebelum lanjut ke videonya, kalian harus tahu ini. Kalian gak perlu galau buat pilih tempat top up paling aman dan terpercaya sekarang. Karena gue udah sediain tempat buat kalian para gamers bisa top up dengan murah, aman, dan cepat. Solusi buat kebutuhan gaming kalian bisa dapatkan di lemontopup.id. Dari Mobile Legends sampai game lainnya bisa kalian dapatkan di sini. Dengan event dan promo menarik pastinya. Jadi, cari tempat top up aman dan terpercaya di tempat gue aja, di lemontopup.id. Gue yang jamin! Yang bisa gue bunuh ada banyak sih. Khalid bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Bisa semua sih. Cuman mungkin ada susah Matil sama ini, karena dia ada Purify sama ini ada Shell. Ya, Xavier sih yang paling gampang sama Khalid. Khalid ke burst sama gue, so gue main damage, Khalidnya juga main damage kan. Bikin sepatu terus bikin Fury Hammer. Bang jago enggak? Guys, fokus fokus. Hello. Picker dia. Mati dong lu deh, ada pinter. Ya, ha ha ha. Tahu tadi di flickerin si bro. Oke. Cewek, tuh mati. 5 detik sih tos gua mati matilah kalau setengah darah. Belum level 4 sih, enggak keber sih gitu. Ini gua salah lempar, gua lemparnya auto jadi ke Matilda dia. Careful. Careful. The enemy is missing. Launch attack. Battle spell. Hajar atas. Can Jawhead get hurt? Battle spell in place. Nah, mati kan kau, tolong. Bunuh dia terus. Udah di situ. Mati sih sama ini. Ya diret. Ya. Gak mati, cuy. Di banget. Si Xavier flicker enggak ya? Ya, kalau cuy mati. Hello. Kebunuh Hanzo. 7 detik gua tunggu skill 2. Bunuh kali. Maju lu. Dua. Wait up. Oh, ada skill. Xavier bisa sih. Gak gitu dong. Where's my mommy and daddy? Dia flicker dia. Ini kali. Halo guys. Mati sih kalau tendang.
Salah. Iker. Oh, udah hampir, cok. Mati dia. Mantap. Jauh head nih, bos. Udah BO dia langsung, guys. Biar meledak itu si Hanzo. Janzo sama Saphir. Kalian juga meledak sih. Ntar gua tinggal ulti doang, meleduk. Meledak. Saphir lagi gak ada sih. Tapi ada... Oh, kita bunuh atas sih. Maju! 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 Aduh. Kenapa ya? Gue suka lemparnya tuh kayak gak jago gue. Gue lempar ke belakang. Rogernya cuy, gak bisa kita lihat. Dengar skill gue. Ya. Yang kelempar malah kalitnya. Gimana ya caranya? Harus lock kah? Harus pistol habis. Speed on. Maju, maju, maju. Purify. Masih gak? Purify sih. Oke, lari pun. Kalit. Jangan basic attack. Aduh. Mana gue juga habis. Tuh mati tuh orang. Terusan mati tuh. Gue ada. Wow. Dia bikin clock anjir biar tebal. Si Saphirnya. Ini Chunshin. Ya Chunnya gak mau nendang. Tendang aja Chunnya. Itu tendang ya tadi. Tendang Hanzo-nya gitu. Tolong, ini mati dong, gua gak ada skill 2. Aduh, shutdown lagi. Saphir gak main, ini gua harus cari Hanzo sih. Jangan free banget dia. Gua skip, gua ke ngeflank pengen. Gak puri gak deh. Dari space buat MM. Mati sih. Clear. Where's my mommy and daddy? Eh, itu, Chunshin. Gua belum pistol, dia bikin thunder belt ternyata guys, masalah tebal gitu. Aduh, gue mau lempar ke Saphir. Saphirnya ditarik. Ini mati. Oh, kalau Saphirnya kena stun dikit, mati. Flicker gue 12. Ada skill 2, ntar. CD. Aduh, gue bawa ke tower ini. Mati dong gue. Untung gak langsung dia stun loh. Wah, mati gue di dalam tower. Langsung dipencet gitu. Kita bikin pistol guys. Terus pistol mungkin halberd sih.
Biar shieldnya mati ini gak gede-gede amat. Si Safira kena sama gue mulu anjir. Kali banting mati. Keluar gak sih? Cari hantunya ulti nanti. Sabar bang. Gak susah kalau ngedive-ngedive, harus di luar mereka. Meninggal. Udah puri. Dia sudah tidak ada purify. Gua gak mau buka sih, gua mau langsung nge-kill aja. Kalo pas itu bisa kebanting orang aslinya sih. Susah sih kalau di dalam gitu, gak tau kenapa. Biar Safira mission-nya dulu deh, BTK mission sih. Salah-salah bisa mati. Maju! Iya, gak mati. Matilnya belum jadi pistol sih, soalnya dia bikin ini, bikin armor. Hantunya soalnya gak ada yang bisa incer, cuma gua doang yang bisa incer. Cuman gua gak boleh di dalam-dalam, harus tunggu hantu keluar. Terus di BT kalah sama hantu. Jauh banget sih disitu. Hello. Gue mati juga tuh. Tapi saya mati juga. Itu punya 2 mm sih. Dan game juga kuat. Kalau mainnya bener. Our inhibitor turret is under attack. Launch attack. Understood. Why are there so many bad guys? Mati sih Roger. Lord, dia gak ada ulti. Dia tidak ada ulti. Thanks. Request push mid. 7 detik bisa mid dulu sih guys. Nah, aduh gak ke-stun dia. Pikir gua CD deh. Ada ulti juga sih. Dia mati tuh kena stun. Main di base si Hanzo. Anjir, mati juga sih. Kedua gue miss. Tapi ulti gue sakit. Ini gue bikin BOD. Gak ada arah, hilang gue sih. Untung healnya Florin gede aja. Gak bisa di necklace. Set badges. Masa ulti dari base. Harus di luar kalau mau bunuh Hanzo. Jadi dalam konten. Safira seharusnya nggak seberapa main. Kalau dia nggak winter ya. Semoga dia nggak bikin winter guys. Dan gampang gua seluduk-seluduk. Battle spell in cooldown.
musuhnya muncul mid. Khalid mati Khalid. Matildanya nggak bisa mati. Ini armornya banyak, ada imol ya. Roger juga main tebal, bisa imin gua. Dapat ya, skill sih. Jangan ini. Coba R kah? Reva dimana? Mati. Ah. Oh, sakit. Ini tolong pukul ini. Sakit banget sih itu. Hanzo. Bisa lempar sih. Terus sampai ini. Hanzo, Hanzo. Itu Hanzo 2 kali atau 3 kali yang bunuh gua doang aja. Oh, yang lain enggak bisa ngincer Hanzo. Cuma gua doang nih. Meledak dia guys, kita tumpuk-tumpuk. Kill gua 16. Itu dia guys. Gameplay Jawhead mid. Sakit banget pokoknya. Mage-mage mati sih kena tubruk-tubruk sama Jawhead. Thank you udah nonton, see you next video, bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.